Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Slendrina. Game ini dirilis tahun 2015 dengan judul Slendrina The Cellar. Game ini banyak seriesnya guys, seperti Slendrina X, Slendrina House, Slendrina Asylum, dan The Child of Slendrina. Di video kali ini, saya akan menggabungkan semua series dari game Slendrina dalam satu video, supaya alur ceritanya lebih lengkap. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas alur ceritanya, saya mau merekomendasikan satu aplikasi penghasil pulsa, namanya Ceki Ceki. Linknya ada di deskripsi kalau kalian mau download. Aplikasi ini rekomendasi banget buat kalian yang suka main game online. Karena di aplikasi ini kalian bisa menghasilkan pulsa dengan gratis. Caranya mudah, kalian cuma perlu mengumpulkan koin dan koin itu akan berubah menjadi uang rupiah di malam hari. Jika uangnya sudah terkumpul, kalian bisa menukarkannya dengan voucher pulsa sebesar 100.000 pulsa guys. Jadi tunggu apa lagi? Buruan guys, di-download aplikasinya. Link ada di deskripsi. Dan yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya guys. Slendrina adalah seorang gadis yang mempunyai keluarga yang sangat kaya. Slendrina juga sudah mempunyai suami yang tidak diketahui namanya. Dia juga memiliki nenek, kakek, ayah, dan ibu. Pokoknya keluarga Slendrina itu lengkap banget guys. Tapi pada suatu hari, ayah dan ibu Slendrina meninggal tanpa diketahui alasannya. Tentu saja hal itu membuat Slendrina sedih. Tapi nenek dari Slendrina tidak ingin melihat Slendrina terus-terusan sedih. Nenek Slendrina melakukan perjanjian dengan iblis untuk membangkitkan kembali ayah dan ibunya Slendrina. Akan tetapi, iblis itu mempunyai dua syarat untuk mengabulkan permintaan dari neneknya Slendrina. Iblis itu bilang, jika permintaanmu ingin dikabulkan, kamu harus mencari korban sebanyak-banyak mungkin. Dan si iblis juga ingin untuk mengambil kebahagiaan dari keluarga Slendrina. Nenek Slendrina dengan sigapnya langsung menuruti syarat-syarat yang sudah diberikan oleh si iblis. Dan kita masuk di game Slendrina The Cellar. Di game ini kita akan menggunakan karakter yang penasaran dan ingin tahu misteri dari keluarga Slendrina. Disebut saja karakter utama kita itu sebagai Eden. Eden akan masuk ke ruang bawah tanah rahasia milik keluarganya Slendrina. Di situ kita akan disuruh mencari 8 buku ya. Kalau nggak salah gitu ya guys. 8 buku itu akan menggambarkan atau sedikit membocorkan hal-hal misteri di balik keluarga Slendrina. Dan Eden harus mendapatkannya maksudnya guys. Akhirnya kita masuk ke ruang bawah tanah itu. Eden pun menelusuri ruang bawah tanah yang lumayan besar itu. Dan singkat cerita, Eden berhasil menemukan 8 buku dan segera lari menuju pintu keluar. Di endingnya kita bisa melihat Slendrina seperti terdorong oleh sesuatu. Saya juga belum tahu pasti kenapa Slendrina terdorong ke belakang seperti itu. Setelah Eden lolos dari ruang bawah tanah yang menyeramkan itu, Eden menuju ke ruang bawah tanah berikutnya. Yang itu artinya kita bermain di game Slendrina The Cellar 2. Karakter kita masih sama, bernama Eden. Di sini Eden semakin penasaran dan kepo tentang misteri keluarganya Slendrina. Eden pun masuk ke ruang bawah tanah untuk yang kedua kalinya. Dan misinya juga sama, disuruh mencari 8 buku untuk keluar dari ruang bawah tanah. Dan singkat cerita, Eden berhasil mengumpulkan 8 buku lagi dan segera keluar. Tapi hal ini justru terjadi kepada Eden. Di ending Slendrina The Cellar yang kedua, kalian bisa melihat kalau Eden sedang berjalan menuju pintu keluar. Tapi ada seseorang yang menutup pintu tersebut. Saya juga nggak tahu nasib Eden kayak gimana sekarang. Mungkin saja dia sudah mati atau masih hidup. Setelah kejadian itu, teman Eden yang bernama Simon khawatir dengan keadaan Eden yang telah hilang kabarnya sejak beberapa minggu yang lalu. Simon memutuskan untuk mencari Eden.
Simon mencari Eden di hutan belantara, yang artinya kita masuk di game Slendrina the Forest. Simon mencari Eden di hutan karena firasat dia Eden tersesat di hutan. Padahal Eden sedang terkunci di ruang bawah tanah, guys. Simon menelusuri hutan yang luas itu dengan dibekali senter. Di situ kita disuruh untuk membuka peti mayat dari suami Slendrina. Singkat cerita, Simon berhasil mengumpulkan 7 kunci dan segera membuka peti mayat dari suaminya Slendrina. Setelah Simon membuka peti itu, Simon segera bergegas untuk keluar dari hutan menyeramkan itu. Dan di ending dari game ini, kalian bisa melihat kalau ternyata suami Slendrina masih hidup. Simon di situ telah salah. Dia mengira kalau Eden hilang di hutan, padahal tidak. Simon segera menuju ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, Simon melanjutkan perjalanannya untuk mencari Eden. Simon mencari Eden di rumah kediaman keluarga Slendrina. Dan itu kita masuk di game House of Slendrina. Simon mengira kalau si Eden diculik oleh Slendrina dan disekap di rumahnya. Tapi sebenarnya Eden sedang di ruang bawah tanah. Simon pun masuk ke dalam rumah kediaman Slendrina. Banyak sekali misteri-misteri yang terpecahkan setelah Simon menjelajahi dari segala ruangan. Karena penasaran, Simon memilih untuk mencari tahu dulu apa yang terjadi sebenarnya dengan keluarga Slendrina. Singkat cerita, Simon masuk ke ruang bawah tanah rumah Slendrina. Di situ Simon harus mendapatkan sebuah linggis untuk membuka pintunya yang gak bisa dibuka. Dan akhirnya Simon menemukan linggis itu dan segera membuka pintu tersebut. Simon pun segera masuk ke dalam ruangan tersebut. Di ruangan itu terdapat suatu peti. Karena penasaran, Simon membuka peti misteri itu yang isinya adalah foto keluarga Slendrina dan beberapa tengkorak manusia. Setelah melihat foto itu, Simon menghadap ke belakang. Ternyata ayah, ibu, dan Slendrina sedang berada di belakang Simon. Dan di situ Simon pingsan karena tak kuat untuk menahan rasa takutnya saat melihat hantu keluarga Slendrina secara langsung. Setelah kejadian itu, ternyata Simon dibawa di suatu tempat yang tidak diketahui. Simon terbangun di suatu tempat yang kotor. Di situ ada brankas dan juga meja. Setelah bangun dari pingsannya, Simon sedang berada di ruang bawah tanah. Yang artinya kita sekarang berada di game The Child of Slendrina. Simon disekap di ruang bawah tanah oleh Slendrina. Simon mencari jalan keluar dari ruangan tersebut dan akhirnya dia menemukan kunci untuk membuka pintu. Setelah keluar, Simon akan memecahkan beberapa teka-teki dan puzzle lagi untuk keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Setelah Simon menelusuri lebih dalam, ternyata ada ruangan menuju lantai atas. Dan ternyata lantai yang ada di atas itu adalah rumah dari ayahnya Slendrina. Jadi maksudnya kita disekap di ruang bawah tanah milik ayahnya Slendrina. Kita disuruh untuk mengumpulkan kepingan kunci yang pecah. Setelah terkumpul, kita akan membuka brankas untuk mengambil buku hariannya Slendrina. Setelah diambil, ruang bawah tanah dan rumah ayahnya Slendrina akan bergetar atau bisa disebut gempa. Di situ Simon berlari menuju pintu keluar. Dan di ending, kalian bisa melihat catatan dari buku harian Slendrina yang tertulis kejadian menyedihkan yang terjadi kepada ayahnya Slendrina.
Di catatan itu terjelaskan kematian dari ayahnya Slendrina. Ayah Slendrina mati karena terkurung di suatu ruangan setelah makan malam. Entah siapa yang menguncinya hingga membuat ayah Slendrina mati di dalam ruangan itu. Di situ tidak ada yang mau menolong untuk membebaskan ayah Slendrina dari ruangan itu karena para warga tidak mau mendekati keluarga Slendrina karena mereka sudah mengetahui hal yang tersembunyi di balik keluarga Slendrina. Karena ayah Slendrina mati, Slendrina juga menjadi frustasi dan dia memilih untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Simon yang membaca buku harian itu cukup menyentuh hati dan merasa kasihan kepada Slendrina. Dan Simon pun kembali untuk mencari Eden. Tempat selanjutnya yang akan Simon kunjungi adalah sekolah dan rumah sakit jiwa. Yang berarti kita sedang bermain di game Slendrina The School dan Slendrina The Asylum. Tapi hasilnya tetap sama saja. Simon tidak menemukan Eden di kedua tempat tersebut. Simon juga sempat putus asa. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk mencari Eden, tapi hasilnya tetap sama saja. Simon pun pulang ke rumah dan memilih untuk berhenti mencari Eden. Di situ juga Simon sudah menganggap kalau Eden mungkin sudah mati. Dan di seri Slendrina yang terakhir yaitu Slendrina X, di situ karakter kita disekap di suatu ruangan bawah tanah. Dan akhirnya kita keluar dari luar ruangan bawah tanah itu, guys. Ketika sudah menuju pintu keluar, ternyata di luar adalah sebuah kastil atau istana yang dimiliki oleh Slendrina. Karakter kita di series akhir dari game Slendrina ini adalah Eden. Ternyata Eden masih hidup, guys. Setelah Eden dikunci di ruang bawah tanah yang tadi gue udah beritahu di game Slendrina The Cellar 2, Eden ditangkap oleh suaminya Slendrina dan dibawa di sebuah kastil. Dengan berani, Eden kembali untuk menghadapi dari segala sesuatu yang menyeramkan dan memecahkan beberapa teka-teki untuk membuka ruang lantai atas. Singkat cerita, Eden berhasil membuka ruang lantai atas dan segera masuk ke ruangan yang isinya adalah buku untuk menyegel hantu. Dan disitulah pertarungan Eden dan Slendrina dimulai. Di situ Eden berusaha untuk memasukkan arwah Slendrina di dalam buku itu. Dan pada akhirnya Eden berhasil memasukkan arwah Slendrina di dalam buku itu. Dan Eden diberikan kunci untuk keluar dari kastil menyeramkan itu.
Di situ Eden akan dikejar-kejar oleh laba-laba suami Slendrina dan arwah ibu dari ibu Slendrina. Dan singkat cerita, Eden berhasil keluar dari kastil itu. Dan kisah petualangan Eden dan Simon berakhir. Sedikit spoiler nih guys. Setelah kastil itu hancur, nenek Slendrina atau panggil saja Granny pergi ke kastil itu untuk mengambil buku dan boneka Teddy milik Slendrina. Itu berarti ada lagi kejadian setelah hancurnya kastil itu. Itu berarti kejadian itu terjadi di game Granny dan Granny Chapter 2. Tapi gue gak akan bahas alurnya, karena video ini khusus dibuat untuk alur cerita Slendrina saja guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk alur cerita game Slendrina. Kalau ada yang salah dari alur cerita di atas tadi, tolong untuk dikoreksi saja guys. Dan jika kalian mempunyai pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, makasih udah nonton sampai habis. See you next video guys.